Guys, kalau di Asia Tenggara ini, ranking yang pertama dari segi kekuatan militernya adalah negara Indonesia. Saya tertanya-tanya, bagaimana Indonesia bisa menjadikan negara Indonesia itu menjadi terkuat dari segi militernya, guys? Saya lihat, yang pertama dari segi kemampuan Indonesia itu sendiri dapat mencipta alutsista seperti PT Pindad, PT PAL, PT Digantara, PT LAN dan banyak lagi. Dan selain daripada itu, yang saya tengok Indonesia juga mengimport ya alutsista dari luar negara, khususnya dari Turki, dari Amerika dan banyak lagi negara-negara yang lain, guys. Dan saya lihat dari segi ranking kedudukan di peringkat dunia pun turut meningkat ya. Kali ini untuk tahun 2022 Indonesia berada dalam kedudukan ranking ke-15. Jadi banyak alutsista yang terdapat pada negara Indonesia yang saya tengok tidak ada ya pada negara lain di Asia Tenggara ini, melainkan di Indonesia banyak jenis alutsista. Dan saya tengok rudal-rudal dan juga misil-misil begitu hebat yang ada pada negara Indonesia. Jadi di sini saya mau tengok ya, di mana Tentera Nasional Indonesia Angkatan Laut uji cuba roket Vampire. Ha, ini satu lagi senjata ataupun alutsista ya. Namanya roket Vampire. Oh, ini hebat nih namanya ya guys. Jadi ayo kita saksikan macam mana roket Vampire nih guys. Kalau saya dengar sejak pun, wow, ini dari segi nama sejak pun sudah bikin kita tertanya-tanya ya, macam mana ini roket Vampire nih. Jadi ini video saya tengok dari channel CNN Indonesia. Kepada kalian yang menonton video ini, support juga ini channel CNN Indonesia dengan memberi like, komen, dan bagi yang belum subscribe lagi channelnya, boleh subscribe ya ini channel CNN Indonesia. Jadi bagaimanakah uji coba roket Vampire ini guys? Saya dari Malaysia mau menyaksikan bagaimana kekuatan dan juga kecanggihan roket Vampire yang telah dicuba ya oleh Tentera Nasional Indonesia Angkatan Laut. Jadi ayo sama-sama kita semak video ini. Jom. Kita ke informasi selanjutnya. TNI Angkatan Laut menguji coba alutsista baru dari negara Ceko berupa roket Vampire di situ Bondo. Senjata ini jauh lebih canggih dari jenis sebelumnya karena bisa dioperasikan secara digital. Oh, boleh dioperasikan secara digital. Ini ya. Beginilah dentuman luncuran misil-misil roket senjata terbaru TNI Angkatan Laut yang diuji cobakan di Pantai Banongan, Situbondo. Dalam hitungan detik, misil berteknologi canggih ini meluncur satu persatu menuju sasaran berjarak puluhan kilometer. Roket berjenis multi-launch rocket system atau MLRS kaliber 122 mm ini kerap disebut dengan nama roket vampir. Ini adalah alutsista terbaru TNI Angkatan Laut untuk memperkuat perbatasan. Hasil uji coba roket yang disaksikan langsung oleh Kasal Laksamana Ade Supandi ini dinilai memuaskan. Meski ada 10 roket yang meleset, tetapi secara keseluruhan akurasinya cukup baik. Ini 6 tahun yang sudah berlalu. Oh, rupa-rupanya masa itu sudah ada nih ya roket Vampire nih yang sudah juga diuji coba oleh Angkatan Laut punya Tentera Nasional Indonesia Angkatan Laut. Masya Allah, wih, banyak dia punya rudal-rudal nih guys. Nah, wih, berapa biji ini? Berapa boleh muat ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 20, 30, 40. Wih, mau 40 ya? Tidak seperti roket yang dimiliki sebelumnya, roket vampir ini bisa dikendalikan secara digital. Roket, boleh pakai digital ya? Roket sistem, namanya vampir. Yang kita adakan dalam rangka pemenuhan kekuatan marinir sesuai dengan MEF, khususnya untuk kemampuan dari Medan. Berbagai tambahan alutsista baru ini diharapkan bisa memberi rasa percaya diri pada prajurit dalam kesiapan tempur menjaga NKRI. Jainal Ali Mustafa, Situbondo. Masya Allah. Nah, rupa-rupanya gini ya, ini roket Vampire, jenis Vampire nih. Dalam satu truk itu yang saya tengok boleh muat sampai 40
roket ya, 40 buah roket. Gitulah 40 buah. Jadi yang saya nampak kecanggihannya, boleh dikawal secara digital dan mampu berpuluh-puluh kilometer boleh sampai pada sasarannya. Nah, jadi inilah menunjukkan bahawa negara Indonesia ni dia betul-betul mementingkan kekuatan militernya dan juga betul-betul menjaga negaranya agar tidak dicemari, tidak dikacau oleh negara-negara asing ataupun yang berniat untuk apa-apa perkara yang tidak baik pada negara Indonesia. Dan ternyata apabila dengan adanya kekuatan militer gini, dengan adanya alutsista yang canggih seumpama ini, maka negara asing pun akan bertambah yakin ya pada negara Indonesia untuk membuat pelaburan ataupun pembangunan kerjasama dengan negara-negara asing seperti China, Amerika, Turki, Rusia begitu ya. Dan ternyata apabila dari segi dia punya apa ini keselamatan itu terjamin, seperti China ya, dia pun baru-baru ini kerjasama dengan Indonesia, di mana kerjasama untuk transportasi yaitu kereta cepat Jakarta-Bandung. Begitu menelan berapa belanja berbilion ya guys, berbilion dolar kalau saya tidak silap. Dan kenapa mereka berani membuat investor di Indonesia ataupun pelaburan di Indonesia? Karena salah satunya adalah keyakinan para pelabur terhadap kestabilan politik, kestabilan ekonomi dan juga kestabilan kedaulatan negara Indonesia ini. So, apa yang saya lihat pantas saja ya, Indonesia masih kekal ranking di Asia Tenggara ini, berada ranking yang pertama dari segi kekuatan militernya. Dan kalau di seluruh dunia, ranking ke-15. Itu dua perkara tu, saya ingat betul tu. Ranking pertama Asia Tenggara, ranking ke-15 di seluruh dunia. Jadi semoga negara Indonesia terus kekal aman, damai dan juga sentiasa selamat. Dan semoga dengan kekuatan militer ini dapat lagi negara asing segan ya pada negara Indonesia, dan mereka segan dan menghormati negara Indonesia ini. Sampaikan G20 baru-baru ini, kepala-kepala negara yang hadir di Bali berasa aman, damai dan tenteram tanpa ada sebarang kerusuhan, ancaman dari luar ya. Jadi dipilih Bali itu bersesuaian lah. Dan saya tengok apabila Indonesia menjadi tuan rumah, memang amat sesuai, kerana kalau di Asia Tenggara ini, Indonesia adalah ranking yang pertama dari segi kekuatan militernya. Jadi terbaik, dan semoga negara Indonesia ini dapat memberi ataupun dapat dicontohi lah oleh negara-negara yang lain dari segi bagaimana Indonesia dapat menjadikan negara tersebut, negara Indonesia ini dari segi kekuatan militernya itu boleh di menjadi panduan ataupun ikutan pada negara-negara lain, agar negara tersebut dapat juga menjadikan negaranya kuat seperti negara Indonesia. Jadi guys, bagaimana pandangan kalian terkait dengan perkara ini? Dan tahniah ya, karena roket Vampire ini memang sejenis senjata yang wow, ini bukan kaleng-kaleng. Namanya bukan kaleng-kaleng ini kalau sudah memiliki senjata macam ini. Jadi kita bertemu lagi di video akan datang. Kalian boleh komen di bawah sebarang cadangan, sebarang pandangan, sebarang komen. Bolehlah komen di bawah. Kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.